kan kalau masyarakat hanya menghadapi pilihan-pilihan yang sama dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka ada semacam kemandekan. Nggak bagus buat diri kita dan tidak bagus buat citra kita keluar. Kalau saya dan kawan-kawan yang muda mengatakan bahwa sudah saatnya yang muda juga tampil, kan tidak berarti bahwa yang tua nggak boleh lagi atau hanya yang muda yang boleh tampil dan menang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah perluasan pilihan sehingga orang bisa memilih, orang bisa berdebat dan berdiskusi. Jadi kan pemilunya jadi akan menarik. Menangnya mungkin baru 2014 atau 2019, who knows. Tetapi proses regenerasi, proses peremajaan sudah dimulai. Betapapun kecilnya, Anda-Anda pun bisa ikut partisipasi. Kalau generasi saya kan pas satu generasi di atas Anda. Kalau generasi saya tertahan gerbongnya, maka Anda juga akan tertahan gerbongnya. Semakin cepat, semakin lancar, semakin bagus. Sebenarnya dari segi usia, yang ideal pemimpin politik adalah usia 40-50-an. Yang ideal ya, saya nggak bicara bahwa yang 60-an nggak boleh, bukan itu maksud saya. Jangan salah mengerti. Tetapi kalau kita lihat tokoh-tokoh perubah politik, ya saya naikin katanya 72 tahun, kasih diskon sedikit. Di balik angkanya, kalau kita lihat sejarah kan kira-kira perubahan-perubahan besar datang dari tokoh-tokoh politik dalam rentang usia yang seperti itu, termasuk Republik kita. Nah, tetapi dalam konteks sekarang tentu saja ya saya sendiri nggak terlalu mengerti kenapa banyak orang menuduh bahwa ini kok masih muda tapi pakai muda sebagai apa tameng politik. No. Muda itu kan sebenarnya tactical issue untuk masuk dalam panggung. Yang kita maksudkan betul, ini kan bukan pernyataan filosofis, ini pernyataan politis. Kalau filosofi ya memang betul, antara muda dan kekuasaan serta pemerintahan yang baik nggak ada hubungannya. Yang muda bisa bodoh bisa pinter, yang tua bisa bodoh bisa pinter, sama aja nggak ada hubungannya. Tetapi muda sebagai pernyataan politik adalah sebuah ungkapan, sebuah permohonan, sebuah permintaan, himbauan agar kemungkinan baru dibuka dan roda regenerasi politik mulai berjalan. Tidak harus selesai sekarang, tidak harus menang sekarang, tetapi dimulai sekarang. Itu yang saya selalu